Hi friends, you'll start IKID soon. Prepare your heart and ear to learn God's word today. Don't forget to note, to share, and to do IKID. Kesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Apa kali ini? Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Boleh kanan dulu kak? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Siap-siap Karita maju. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh Karita, siap-siap kanan lagi dong. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Namanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Maju Kalipi, hop hop hop. Katakan apa Kalipi? Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan Yesus baik. Hop hop. Sungguh amat baik, ho, ho. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeah, ho. Tuhan Yesus baik, ho. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Baik. Woo! IKID. Yeah! Kalifi siap? Kak Erik? Siap banget. Kalita? Siap dong. Semuanya siap? Yeah! Yeah! IKID. Yeah! Maju. Dipanggil Tuhan selalu manise. Bawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Berkat Tuhan selalu manise. Kerja. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manise. Bawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manise.
menemani Kak Andris, Kak. Oke. Okay. Siap ya? Semua bukan kuat. Oke. Okay. Siapa takut? Ya. Yeah. Bukan kuat, bukan gagah. Yeah. Oleh rohku karena Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Gunung siapa? Ini, gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat. Oh, kita menari-nari lagi. Bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung mana, Kak? Gunung ini dipindahkan. Hey, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Sudah jadi, rumah kita sudah jadi, proyeknya sudah selesai. Wah, luar biasa. Wah, rumahnya megah. Wah, saya sangat senang dan sedih hari ini. Karena sudah 8 minggu di sini membangun proyek. Dan akhirnya di minggu ini selesai. Tunggu-tunggu koko hanya kok, hanya juga gemila. Kohoknya? Iya. Saya sudah selesai. Hooray. Kamu proyek waktunya sudah pergi. Selesai. Lihat. Sulatnya tidak berlaku lagi. Waktunya Anda angkat kaki, kan? Angkat kaki. Iya, iya. Tapi saya sudah selesai kok. Iya, makanya saya senang. Saya juga senang. Ada proyek baru, ya kan? Proyek baru? Iya. Nanti kan lu... tadi kamu ngomong. Iya. Habis ini... ada apa ya? Ada proyek lagi. Tapi kan kok ini saya mau nyambut dulu keluarga yang baru yang akan masuk ke rumah ini gitu kok. Oh. Kan harus meliah gitu kok. Iya. Mau pasang petasan yang do-do-do-do gitu kok. Tapi lihat dulu ya, ini di sini sudah perjanjian dan waktunya, lihat nih waktunya. Jamnya lucu ya, bagus kok. Oh iya, ini zaman dulu punya ini. Oh itu kok beli di mana kok? Lihat nih. Oh, tinggal 5 menit lagi. Iya, tapi masih sempat kan kok. Saya mau menyambut keluarga baru kok. Iya, janganlah ya. Waduh kok, gini kok. Kita tidak akan sempat, tidak akan sempat. Gini kok, pokoknya gini ya, kok. Gimana? Kan kebayang kan kalau ada keluarga baru datang terus lihat rumah ini megah terus kita sambut dengan meliah. Wah, luar biasa itu pasti mereka senang kok. Oh. Seperti di Alkitab gitu kok. Oh, ada di Alkitab? Ada. Ada apa? Ada gini kok. Hah, gimana? Ya, saya mau cerita nih ya. Ya, gimana? Jadi cerita di Alkitab itu, ya. Tuhan Yesus itu ada di surga. Tahu enggak kok surga di mana? Tuhan Yesus ada di surga. Oh iya, ya, tahu ya. Di jalan itu kan? ABC. Kok jalan ABC? Jalan ABC itu bukan surga kok, itu surga elektronik gitu kok. Oh iya, surga itu. Beda ya, beda. Beda. Oh, beda. Jadi kalau surga itu ya di sana di tempat Tuhan Yesus itu lantainya dari emas. Wah, kalau rumah-rumahnya yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus itu dari batu permata temboknya. Bisa saya oleh jual?
Jual ke siapa kok di surga? Enggak ada jual, enggak ada dagang-dagang. Oh ya, tidak perlu lagi ya di tidak surga. Tidak perlu ya. Di sana semuanya hidup dengan senang, sukacita, damai sejahtera gitu kok. Makanya kamu suruh saya berbuat baik mana orang-orang ya. Nah, jadi kita bisa tinggal bersama Tuhan Yesus nanti di surga gitu kok. Gitu. Tapi tidak cukup dengan hanya kebaikan. Jadi harus apa lagi nih? Hanya gini kok. Hah, gimana? Jadi kalau mau ke surga itu, nah, kita itu harus satu, percaya dengan Tuhan Yesus. Oh, harus percaya dulu. Betul. Oe. Kalau tidak percaya tidak boleh. Ya, bisa kok. Oh. Nah, kita harus percaya dengan mulut dan hati kita kok. Oh, oe, Tuhan ngerti, Yesus ya. Kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke. Jadi ya, kita bisa nanti ke surga gitu kok. Betul. Nanti di surga kita disambut dengan meriah gitu kita. Oh, makanya ya, saya seperti itu, saya mau menyambut keluarga baru kita dengan meriah. Nah, sekarang karena waktu lo udah habis, biar saya nyambut, ya? Hah? Yang nyambut keluarga baru. Habis dari mana, oi? Hah? Engkau waktunya udah habis, lu banyak ngomong dari tadi. Waktu habis, oi, engkau mau ke surga duluan gitu? Bukan, maksudnya menyambut keluarga baru. Oh, oi. Ya? Hai, ya, saya kira engkau mau ke surga duluan. Ya udah lah, sana. Kamu sana. Saya mau sambut keluarga baru, oi. Satu menit. Oh, udah enggak usah lah, saya nyambut. Waktunya masih ada kan 1 menit. Ah, enggak usah. Ayo, cepat. Anugerahnya yang pun
segalanya. Kau siang-siang tinggal, ku mengangkat dan kami datang. Menyesuaikan wajahmu, berikan hatimu. Oh Tuhan, kau senyum sempat, kami serukan sempat, kami berikan terlebih kuat. Kami tahu Tuhan, rumah-Mu adalah rumah yang satu-satunya memberikan kedamaian dalam hidup kami Tuhan. Rumah-Mu yang akan menyimpan berbagai penyembuhan, permasalahan, persoalan-persoalan dalam hidup kami Tuhan. Engkau mampu atasi Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, datang ke rumah-Mu. Kami sujud menyembah Engkau, berdoa, dan kami mau katakan Engkau hebat bagi yes, hidup kami. Yes, amin. Thank you Lord. Hebat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, yes, thanks, untuk penyertaan-Mu Tuhan Jesus. Selama satu minggu ini Tuhan. Tuhan, untuk adik-adik-Mu Tuhan, yang mereka tetap sehat, tetap kuat, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami mau serukan untuk hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berserulah Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Tuhan, memberkati kami, menguatkan kami, memberikan kami pengertian daripada Engkau Tuhan. Sehingga benar Tuhan, bertumbuhlah kami di dalam firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Thanks Jesus. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes. Hati dan pikiran kami Engkau jamah. Amin. Kami berikan hati kami Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. 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 Hai kids, yeay, adik-adik kita sudah sampai pada lesson terakhir dalam seri Under Construction. Yeay, setelah 7 minggu ini kita sudah belajar banyak hal dalam mengenai pembangunan sebuah gedung. Mr. Tony dan kakak-kakak kontraktor di sini senang sekali dapat berbagi pengalaman dalam membangun gedung dengan kalian semua. Sekarang Mr. Tony mau ingetin lagi ya, sebelum pembangunan dimulai, apa yang kita perlukan adik-adik? Ya, kita perlu building permit, yaitu izin untuk membangun. Tanpa building permit, kita tidak dapat membangun gedung sama sekali. Semua rencana pembangunan tidak dapat dijalankan. Begitupun hidup kita. Rencana kita tidak dapat berhasil kalau kita tidak berdoa dan menyertakan Tuhan di dalamnya. Nah, setelah memiliki building permit, apalagi yang harus kita punya adik-adik? Apa itu? Ya, inilah blueprint. Blueprint adalah rencana sebuah bangunan. Tanpa blueprint atau rancangan yang jelas, kita tidak dapat membangun gedung dengan baik. Dalam hidup kita, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Kalau hidup kita mau berhasil, kita harus taat dan ikut rencananya. Terus, jika ada bangunan lama yang ada di dalam bangunan baru, kita harus apakan adik-adik? Kita harus pakai satu alat. Kalian ingat apa namanya? Namanya adalah wrecking ball. Jika ada bangunan lama yang berdiri di atas lahan kita, harus kita hancurkan semua menggunakan mesin wrecking ball. Nah, dalam hidup kita pun sama. Kita harus menghancurkan dosa-dosa kita. Jangan lakukan dosa lagi supaya Tuhan dapat membangun kehidupan baru dalam hidup kita. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita mulai membangun fondasi terlebih dahulu. Fondasi yang kuat akan menghasilkan gedung yang kokoh dan akan tetap berdiri di tengah badai. Dalam hidup kita harus membangun hidup kita di dalam Yesus supaya iman kita dapat berdiri dengan teguh walaupun menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup kita.
Nah, setelah membangun fondasi, kita perlu bahan untuk merekatkan setiap bangunan. Kalian ingat itu apa? Ya, itu adalah semen. Semen adalah bahan yang dapat merekatkan setiap bagian bangunan sehingga bangunan kita itu berdiri dengan kokoh. Dalam gereja, Roh Kuduslah yang merekatkan setiap orang-orang yang percaya untuk dapat bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Kemudian, kita juga memakai banyak sekali paku dalam membangun sebuah pembangunan. Untuk menancapkan paku-paku tersebut, kita pakai apa adik-adik? Kita pakai yang namanya palu. Kita harus memalu setiap paku satu demi satu. Walaupun sulit, tapi kita harus terus berusaha. Kalau kita menyerah, bangunan itu tidak akan selesai. Begitupun dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha dan dengan tekun sambil berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat terus maju dan berusaha. Membangun sebuah gedung itu memerlukan waktu yang lama. Kita diberikan deadline untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung. Ketika ada hambatan, kita dapat menjadi takut dan khawatir kalau bangunan itu tidak akan selesai pada waktunya. Kita menyelesaikan pembangunan right on schedule, tapi kita harus percaya kalau Tuhan itu setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan pasti menyelesaikan setiap pekerjaan yang sudah dimulai oleh-Nya. Tuhan pasti menjadikan kita serupa dengan Yesus. Akhirnya bangunan ini selesai juga dan saat-saat yang tunggu telah tiba. Ya, saatnya Mr. Tony menyerahkan kunci rumah yang baru ini kepada pemiliknya. Mereka pasti sangat senang sekali. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik iKids. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan memberikan bumi ini untuk menjadi rumah untuk kita. Dan Tuhan ingin kita merawatnya dengan baik. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa mulai menjalar masuk dan membuat kerusakan di mana-mana. Manusia menjadi serakah, ingin menguasai segala sesuatunya dan merusak bumi ini. Lalu kematian masuk ke dalam kehidupan kita karena dosa. Nah, sehingga bumi menjadi rusak seperti bangunan yang tua yang mulai hancur. Banyak masalah di mana-mana. Ada bencana alam, kejahatan di mana-mana, dan juga banyak penyakit seperti sekarang ini. Kalian tahu, semua orang harus menderita akibat dosa. Semua orang terkena dampaknya. Kita semua harus menderita karena dosa orang lain, bahkan juga dosa kita sendiri. Dunia ini, rumah kita sekarang, sudah rusak. Dunia yang rusak ini bukan rencana Tuhan sejak semula. Tapi jangan khawatir adik-adik, Tuhan sudah menyiapkan rumah yang baru buat kita. Di rumah yang baru, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian dan dosa. Rumah baru ini dipersiapkan oleh Tuhan buat kita. Rumah ini adalah surga. Nah, sama seperti bangunan, ada kunci untuk membuka pintu supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga dengan rumah baru kita di surga. Ada kunci yang harus kita punya supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Kalian tahu apa kuncinya? Kuncinya adalah Yesus Kristus. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menanggung hukuman atas setiap dosa manusia. Dan bangkit, lalu Dia naik ke surga dan mempersiapkan rumah yang baru bagi kita di surga. Sehingga setiap orang yang percaya, mengaku dengan mulut, dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dapat masuk ke dalam rumah yang baru di surga. Ketika kita sudah memberikan hati kita untuk Yesus, dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan membangun hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tuhan membangun iman kita dan juga membangun rumah kita di surga. Kita menerima kunci keselamatan untuk dapat masuk ke dalam rumah kita yang baru di surga, adik-adik. Kita mendapat anugerah keselamatan. Nah, untuk menerima kunci keselamatan, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, confess, yaitu kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, invite, kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, menguasai dan membangun hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan yang ketiga, receive, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita menerima kunci keselamatan. Kita sudah menerima rumah yang baru yang Tuhan sudah persiapkan buat kita di surga, adik-adik. Nah, kalau ada adik-adik di rumah yang belum menerima anugerah keselamatan, belum pernah menyatakan dengan mulut dan percaya dalam hati kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian, hari ini kita mau buka hati kita dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita, untuk membangun hidup kita dan menyediakan rumah yang baru buat kita di surga. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Angkat tangannya. Yeay, oke. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kalian ikutin kata-kata kakak ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Aku mengaku dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hidupku, berkuasa atas hidupku, membangun hidup yang baru. Aku terima anugerah keselamatan, kunci rumah yang baru di surga, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Oke, adik-adik, sekarang adik-adik semua sudah menerima anugerah keselamatan. Adik-adik sudah mendapat tempat di surga, mendapat rumah yang baru di surga. Adik-adik sudah memiliki kunci keselamatan. So, Jesus can welcome you home in heaven. Welcome home, adik-adik. Nah, sampai di sini seri Under Construction kita. Kita ketemu lagi di seri selanjutnya yang pastinya lebih seru, oke? Okay? Sampai ketemu lagi, adik-adik. I Kid! Yeay! Bye-bye! Halo adik-adik I Kids. Ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Adik-adik, kakak punya pengumuman buat adik-adik semua. iKids Meet on Air di bulan Oktober ini akan diadakan pada tanggal 22 Oktober. Bukan 29 Oktober ya adik-adik, tapi 22 Oktober. Pastikan kalian ikut iKids Meet on Air dan kita akan ketemu sama adik-adik semua di sana dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Pastinya seru deh. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 00889911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic Giving. Scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana,
Kisah Kuku, Link Aja, Timani, dan Blue Pig. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.